Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya, Selebtube TV dalam playlist Seleb Review. Julid balik lagi nih bareng gue Liana. Seperti biasa kalau hari Sabtu dan Minggu kita akan ngegosip. Gosip dari para artis tanah air. Nah, kira-kira yang lagi rame di minggu ini itu apa ya guys? Widih, gue punya gosip yang lagi panas banget. Datangnya dari siapa? Dari Abang Billy Saputra si ganteng ini. Aduh, gue tuh ya kalau nge-review Bang Billy tuh kenapa ya hati gue tuh langsung seneng gitu loh, langsung berbunga-bunga gitu loh. Nah guys, katanya nih Abang Ganteng ini sekarang lagi menjajal beberapa macam bisnis. Aduh Bang Billy, kamu tuh ya udah ganteng, baik hati, rajin menabung, banyak bisnis. Masa depan kayaknya cerah nih. Ih, keren ya. Nah guys, rupanya nih alasan Bang Billy untuk menjajal semua bisnis itu karena apa sih? Karena dia mau mengantisipasi kalau dia sudah tidak aktif di dunia hiburan. Ini keren ya, dia udah memikirkan tuh ke depannya itu seperti apa. Nah, penasaran gak sih guys, kira-kira bisnis apa aja sih yang dimiliki Abang Ganteng ini? Ini dia liputannya, check it out. Jarang tampil di layar kaca, Billy Saputra kini sedang asik menggeluti dunia bisnis. Mencoba keberuntungan pada 2023 lalu, bisnis yang sedang dijalankan Billy kini semakin berkembang. Setelah mulai dengan bisnis kuliner pertamanya, Boci Nyeblak, Billy kini melebarkan sayapnya membangun bisnis kuliner lainnya seperti restoran bebek goreng. Bahkan restoran ini sudah membuka cabang kedua nih guys, yang berlokasi di Jakarta, di mana restoran pertamanya berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Ya, alhamdulillah cabang kedua dari Kandang Bebek sudah resmi kita buka, tepatnya di Lokasari, perbatasan antara Jakarta Barat, Jakarta Pusat lah ya, tengah-tengah ini. Dan kalau bisa dibilang tempatnya strategis. Kenapa gue memilih tempat ini, walaupun memang bisa dibilang space-nya nggak terlalu besar dari cabang yang pertama, tapi gue yakin insya Allah tempat ini memang bisa dibilang ya walaupun tempat kecil tapi insya Allah pendapatan besar mudah-mudahan. Sebenarnya pemilihan tempat ini nggak cuma gue sih yang memilih, kita rembukan bersama tim dan para owner. Memang tempatnya kebetulan ada yang kosong dan di sini juga strategis, makanya sudah itu udah nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita butuh makan waktu. Proses ini kurang lebih 2-3 bulan sampai akhirnya pelan-pelan. Alon-alon asal kelakon. Yang pertama kan memang bahasanya di luar kota lah, Cilengsi yang pertama, cabang pertama. Cabang kedua ini ya masih sekitaran Jakarta lah. Ya mudah-mudahan kalau misalkan ada rezeki, terus juga ada kesempatan, insya Allah kita akan buka di cabang selanjutnya di daerah-daerah seperti itu. Tidak hanya bisnis kuliner, Billy juga mencoba membuka bisnis terbarunya seperti biliar yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Menyukai olahraga biliar sejak duduk di bangku SMP menjadi salah satu alasan bagi Billy membuka tempat permainan biliar. Artis kelahiran 16 Januari 1991 itu mengaku membutuhkan modal yang besar untuk bisnis biliar tersebut, hingga membuatnya harus bernafas panjang. Lantas, mungkinkah Billy akan fokus di dunia bisnis dan meninggalkan dunia hiburan? Terus jalanin aja apa yang harus gue jalanin gitu. Setiap langkah gue yang selagi positif, ya insya Allah mudah-mudahan diberkahi, itu aja sih. Dan kalau gue bahasanya, kalau gue udah buka usaha dan gue sudah berkarir di dunia entertain, dibilang sukses, yang harus tekankan ya belum lah, masih jauh. Kemudian kalau berpikir kalian udah sukses dan Bang Billy mau ngapain lagi ya? Ya sebenarnya sudah dijabarkan sih. Setiap langkah gue, apapun yang gue jalankan ya gue jalankan selagi baik-baik dan positif, itu aja sih. Enggak sih, sebenarnya apa yang bisa gue jalankan ya di dunia entertain atau di dunia bisnis, selagi gue sehat gue jalankan gitu. Enggak meninggalkan dunia entertain juga kok. Gitu ya. Bahasanya apa ya?
sambil nyelam minum air, gitu kan. Nah guys, masih terus sibuk dengan bisnis yang digulutinya. Apa benar nih Bang Billy itu belum ada kepikiran untuk menikah? Lantas, apa sih yang kemarin dibilang sama temennya nih kalau dia bilang, mau gue spill nih tanggalnya, Atau guys, jangan-jangan Bang Billy gencar banget bisnis, dia ngumpulin pundi-pundi cuan untuk modal nikah. Seru kan? Nah, seperti apa sih faktanya? Ini dia liputannya, check it out. Disibukkan dengan pekerjaannya, Billy tampaknya masih betah sendiri sampai sekarang nih guys. Meski kerap dikabarkan memiliki kedekatan dengan sejumlah perempuan, tapi hingga saat ini Billy masih belum menemukan pendamping hidup. Lantas, apa yang menjadi alasan bagi Billy masih belum berpikir untuk menikah di usianya yang kini menginjak 33 tahun? Kalau gue prinsip gue tuh mau menikah ketika gue udah siap. Kalau ketika menikah cuma karena segala sesuatu hal, jangan menikah. Kalau untuk ibadah dan memang sudah siap mental, baru nikah gitu. Sejak kemunculannya di dunia hiburan tanah air pada 2012 lalu, Billy kerap dikabarkan memiliki kedekatan dengan sejumlah selebriti perempuan lainnya. Bahkan, yang lebih mengejutkan baru-baru ini, Billy sempat dikabarkan melamar kekasihnya yang diduga Chandrika Chika. Lantas, benarkah Chika merupakan kekasih Billy? Tapi tipe tri-tri yang kamu nggak sih, Cita-Cita kan Bang Billy ada mulu nih buat kamu gitu. Dari abang, dari abang aku. Nah guys, sosok calon istri dari Bang Billy ini masih jadi teka-teki nih guys. Walaupun ada beberapa perempuan yang deket dengan dia, tapi rupanya Bang Billy belum bisa memutuskan nih. Tapi katanya, ini katanya loh, dia sekarang punya seseorang. Gue gak tahu calon atau baru dekat atau gimana ya. Gue spill dikit ya, katanya dia itu dokter kecantikan. Siapa yang udah bisa nebak? Gue yakin para fans sudah pada tahu kan. Duh, pasti kalian penasaran. Ini dia liputannya, check it out. Tidak hanya Chika nih guys, sebelumnya Billy dikabarkan dekat dengan mantan kekasihnya Devina Kirana. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan asmara selama 3 bulan. Walaupun hubungannya singkat, tapi Devina mengungkapkan seperti apa sosok Billy yang sangat perhatian padanya. Dia selalu kalau nggak tahu ya, mungkin ke semua cewek atau ke aku doang, dia selalu kayak pegang kepala gitu kan. Kalau perempuan kan digituin kan. Bisa suka sama Billy. Dia orangnya perhatian sih. Paling penting tuh perhatian, karena aku tuh jauh dari keluarga, terus gitu kerja tiap hari, tapi orangnya tuh bener-bener peduli banget, mau aku belum makan apa, bener-bener care. Udah gitu orangnya baik banget, itu yang bikin aku kayak tersentuh. Oh, dia tuh ngelakuin ini tuh tulus gitu. Lucu orangnya, iya dia tuh suka ngelawak, kalaupun sama pacar tuh tetap aja ngelawak kayak. Kalau berantem gimana tuh? Gak pernah, malah kita gak pernah berantem selama pacaran, gak pernah berantem sama sekali. Oh, dia emang orangnya gitu yang ngajakin teman-teman? Enggak, orangnya bener-bener. Karena dia juga gak mau masak, yaudah gak mau ribet juga, dan aku juga kayak gitu. Selain itu juga guys, Billy sempat dikabarkan memiliki kedekatan dengan seorang dokter kecantikan bernama Sela Hardianto. Lantas, siapakah yang akan menjadi calon istri dari Billy? Dan seperti apa calon istri yang didambakan Billy? Nah itu kan kira-kiraan aja lah. Siapapun nanti insya Allah pendamping gue, ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat gue gitu aja sih. Doain aja ya. Mudah-mudahan setiap saat lah gue selalu berdoa sama Allah. Setiap ibadahnya gue selalu berdoa semoga gue mendapatkan pendamping yang memang tahu kondisi gue, tahu karakter gue, menerima gue padanya, dan menjadi
pasangan gue yang baik, itu aja sih dong. Tampaknya nih, sukses di pekerjaan belum tentu sukses di percintaan. Tapi kita tetap doain ya, semoga Bang Billy bisa ketemu jodoh yang terbaik. Nah, kalau misalnya kalian punya prediksi nih, kira-kira kapan dan siapa jodoh Bang Billy? Siapa tahu kan dokter kecantikan ini jodohnya Bang Billy, kan kita nggak tahu. Makanya ramein yuk di kolom komentar. Nah guys, rupanya nih video dari gue cukup dulu sampai di sini nih. Jangan lupa tetap di komen, di share, di subscribe biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai ketemu besok, bye-bye.